Welcome to my channel, ada di antara kita. Channel emak-emak yang suka masak menu-menu deso. Hey guys, kali ini aku mau bikin sambal ijo royo-royo pete teri buatanku. Untuk alat dan bahan, alat masak standar aja ya. Cabai ijo keriting, teri, gula garam, penyedap, daun jeruk. Itu bahan-bahannya yang tadi aku sebutin. Untuk cabenya aku pakai 1/4 kilo saja. Terus bahan-bahan tersebut tadi kita rebus. Kurang lebih 7 menitan kita merebusnya. Terus diangkat, tiriskan. Siap untuk diolah selanjutnya. Mari kita mengulek guys, sedikit tips dari aku ketika mengulek biar tidak kemana-mana. Bawah cirinya dikasih kain. Tambahkan garam juga saat mengulek biar gampang nguleknya. Diulek kasar saja ya. Tomatnya juga. Oke, lanjut. Siapkan wajan dan minyak goreng. Kita tumis terinya. Tumis terinya sampai aromanya kemana-mana guys. Pertanda sudah matang. Gunakan api kecil saja ya, biar tidak gosong masakannya. Selanjutnya, cabai yang udah diulek tadi kita masukkan. Kita tumis bersama-sama dengan terinya. Tambahkan gula dan penyedap sesuai selera masing-masing, silakan dicek. Tarang, dah matang ini guys. Aku goreng petenya sama daun jeruk terakhir. Nah, seperti itu tampilannya. Jadi lapar nih. Aku coba dulu. Sangat menggugah selera guys. Silakan dicoba sambal ijo royo-royo pete teri buatanku. Semoga berhasil. Rekomen banget ini guys. Okelah, sampai di sini dulu untuk vlog hari ini. Jika ada kritik dan saran yang membangun, aku terima dengan senang hati. Jangan lupa untuk tinggalkan jejak persahabatanmu. Like, komen, subreknya kutunggu. Terima kasih, matur nuwun, thank you. See you next vlog selanjutnya. Dadah, bye bye.